Ini baru diantar tadi pagi barangnya ya. Katanya rusaknya, katanya lampunya seperti lampu sein mobil ya. Jadi saya juga kurang tahu. Saya baru balik, lalu saya lihat di sini ada bacaan. Ya, saya Eko ya. Kondisinya rusak ya, rusak lampu powernya seperti lampu sein mobil. Lucu ini. Apa maksudnya rusaknya seperti lampu sein mobil ini ya? Kita akan coba dulu. Kita akan tes coba. Kenapa katanya lampunya seperti lampu sein mobil ya? Oh ya. Lampu indikatornya berkedip-kedip seperti lampu sein mobil ya. Layaknya lampu tangan motor. Ya. Modelnya PLD ya, PLD 24D 655. PLD 24D 655. Oke lah, coba kita akan bongkar, kita akan ukur coba tegangannya. Oke. Ya, udah dibongkar. Dia power supply-nya sama mainboard-nya bersatu ya. Ya, jadi langsung aja kita fokus ke pengukuran tegangan langsung. Kita akan colok TV-nya ya. Masih sama, lampunya berkedip-kedip. Coba kita langsung aja ke bagian pengukuran ya. Kita akan cek di tegangan 12 voltnya dulu, di sini aja. Saya ukur di sekring, di sini ada sekring ya. Ya, di sekring tegangan 12 voltnya ini. Terukur 11,5. Namun di sini saya perhatikan tegangannya ini nek-nek turun ya. Goyang-goyang tegangannya. Lalu coba di sini tegangan 5 volt di sekring ini aja atau di sini sama. Ini tegangannya nggak beres juga nih. 5 volt kadang 0, 5 volt berdenyut-denyut ya. Seirama denyutannya dengan lampu powernya. Tegangannya serentak drop, tegangannya lampunya berkedip, lampu standby nya ya. Lalu di sini semestinya tegangannya ini 2,6 atau 3,3 ya. Sepertinya di sini tegangan 3,3-nya ini atau di sini tegangan 5 volt ya. Di supply tegangan 5 volt ya. Tegangan 12 diturunkan jadi tegangan 5 volt, di sini masuk tegangan 5 volt. Tapi berdenyut-denyut tegangannya nggak nentu-nentu, kadang 3, kadang 6 volt ya. Kadang 5 volt. Lalu di sini sepertinya tegangan 1,6 atau 1,2 di sini ya. Ya. Jadi sepertinya tegangannya semuanya nggak beres ini, berdenyut-denyut nek-nek turun ya. Semua tegangannya goyang-goyang. Oke, jadi untuk memastikan dulu, saya cabut dulu. Jadi untuk memastikannya dia memang ada masalah di bagian rangkaian primernya atau sekundernya ya. Kalau
Dia biasanya kalau bagian primer tegangan tinggi ini bagus ya, tidak ada problem. Biasanya tegangan di elko besar ini saat kita cabut colokan tadi contohnya ya, setelah kita cabut colokan biasanya itu tegangannya langsung turun secara cepat ya, dari 300-an volt langsung turun cepat ke ya 100 volt ya. Tetapi kalau nanti tegangannya di sini tertahan di 200 volt lama turunnya ya di elko besar ini, kemungkinan ada masalah di bagian tegangan tingginya di bagian primer. Jadi saya akan coba ukur di sini di elko besar ini tegangannya, apakah tegangannya di sini itu langsung turun ya. Hanya apa, prop multitesternya sudah saya tancapkan di antara kaki elko-nya ya. Karena payah megang kamera, saya colokkan langsung. Lalu kita akan lihat di multitester ini nanti saat kita cabut cok ini apakah tegangannya langsung turun dengan cepat atau tertahan ya. Kalau dia tertahan berarti ada masalah di bagian primernya. Saya akan colok. Ya, di sana terukur 315 volt. Di elko besar ya. Lalu sekarang saya akan cabut ke posisi lampu berkedip. Sekarang saya akan cabut colokan televisinya. Lalu kita perhatikan di multitester apakah tegangannya cepat turun atau tertahan lama ya. Biasanya kalau dia primernya bagus, maka dia akan cepat sekali turun. Ini semestinya ini sudah seratusan voltasenya ya, karena kita nyabutnya ini sudah beberapa detik. Tapi di sini saya perhatikan ini 280, dia turun dari 300 itu ke 100 itu terlalu lama saya rasa. Ya masih 270-an ya. Ini cukup lama turunnya ini. Semestinya ini tegangannya jika dia normal di bagian primer, ini semestinya ini tegangannya sudah tinggal mungkin ya di angka 20 atau 15 gitu ya. Tapi ini masih 260. Jadi saya akan coba dulu periksa di bagian tegangan tinggi. Ya, saya abaikan dulu di bagian sekundernya. Ya. Udah saya bongkar power supply-nya. Ya, di sini coba kita perhatikan dulu secara fisik ya. Kita lihat dulu secara fisik apakah ada yang janggal ya. Namun di sini saya perhatikan ada seperti gosong ya di bagian output dari trafonya yang ke bagian sekunder ini ya. Jalurnya dia menuju ini dioda. Dia jalurnya kaki trafonya yang ini ya, dia masuk ke bagian dioda ini. Jadi coba kita akan ukur dulu diodanya ini apakah short ya. Apakah diodanya short, makanya dia jadi terbakar ya, hitam. Saya akan coba cek dulu. Mode dioda. Saya akan ukur coba apakah diodanya ini ada short ya. Sepertinya tidak short diodanya. Diodanya tidak ada short. Berarti mungkin hanya solderannya aja yang longgar barangkali ya. Mungkin solderannya ini longgar goyang ya. Jadi
dia mengeluarkan percikan api ya. Jadi coba, saya akan coba solder dulu, lalu kita akan tes ya. Setelah disolder tadi ulang, ini udah saya solder. Setelah disolder dia tetap tidak ada hasil. Jadi saya curiga di sini mungkin IC PWM-nya ada yang bermasalah. Jadi saya akan bongkar ini. Saya akan bongkar MOSFET-nya dulu. Oke, udah saya bongkar. MOSFET-nya udah saya bongkar. Jadi ini IC driver PWM ya. Nah, jadi kemungkinan besar IC PWM-nya ini bermasalah. Jadi rencana mau saya pasang dulu gacun 3 kabel ya. Bagi teman-teman yang punya IC drivernya bisa dicoba diganti ya. Mana tahu teman-teman nanti mendapati kasus yang IC drivernya ini terbakar, maka nomor serinya adalah MMR36R. Itulah dia. Nomor IC PWM-nya ini MMR36R kodenya. Oke. Masalah, jadi rencana mau saya pasang dulu gacun 3 kabel ya. Untuk mengetes tegangan outputnya ini nanti. Jadi untuk pemasangan gacun ini nanti, ini kan ada MOSFET ya. MOSFET yang kita bongkar tadi pemasangannya ini kabel hitamnya ke ground elko ya. Yang ada tanda putih di elko besarnya ini, yang elko 400 sekian volt ya, elko besar. Lalu kabel merah di posisi lubang tengah, di tengah kaki MOSFET yang ini ya. Lalu kabel biru ini nanti di optocoupler kaki nomor 4 di sini. Yang sebelah sini. Ini nanti kaki optocouplernya ini diangkat ke atas, dicabut ya. Jadi sebelum kita solderkan ini kaki optocouplernya ini nanti silakan disedot timahnya dulu baru angkat naik. Oke, jadi saya akan pasang gacunnya karena saya punya stok cuman yang ini. Yang 5 kabel lagi kosong stok ya. Dan untuk ngetes dulu memastikan tegangan outputnya ini apakah sudah bisa normal, tidak berdenyut-denyut lagi seperti tadi ya. Jadi yang perlu kita buka sebelum pemasangan gacun ini, MOSFET-nya kita bongkar, lalu IC driver ini kita akan cabut. Oke, ini IC PWM-nya tadi yang sudah saya cabut. Sudah saya copot, lalu sudah saya dudukkan kembali ke mesinnya ya. Jadi seperti itu masang kabelnya tadi, yang merah ke kaki tengah MOSFET tadi ya, yang hitam ke ground, lalu kabel biru ke kaki optocoupler sebelah sini nomor 4. Itu udah saya angkat kakinya, udah saya naikkan ke atas ya. Sudah tidak tersambung lagi ke PCB. Lalu untuk trim portnya ini tadi, silahkan putar ke kiri sampai mentok dulu. Ya, ini saya putar sampai mentok ke kiri. Lalu sekarang kita akan coba lihat ya, apakah dia masih kedip-kedip. Saya akan colok TV-nya. Ini posisi semua kabel udah saya sambung kecuali kabel untuk panelnya ya. Jadi soket ke LPDS panelnya ini saya buka. Untuk antisipasi saya akan colok. Ya itu udah kecolok. Di sini lampu standby-nya sudah tidak berkedip-kedip seperti sebelumnya ya. Lalu saya akan coba tekan tombol power
Ya, lampunya udah berkedip. Ya, sekarang sini backlightnya udah nyala. Berarti TV-nya udah on ya. Saya akan matikan dari tombol. Ya, mati. Lampu standby, saya akan pencet ulang on. Ya, berkedip start. Ya, TV-nya udah nyala. Coba saya akan sambung ke panelnya ya untuk melihat gambarnya. Oke, kabel LPDS sudah saya pasang yang ke layar. Sekarang kita akan hidupkan kembali, kita lihat gambarnya ya. Lampu standby, saya akan pencet tombol on. Sudah berkedip. Ya, TV sudah nyala. Kita akan lihat tampilannya. TV-nya sudah menyala. Saya akan miringkan ya. Jadi TV-nya udah bisa hidup ya. Lalu sekarang kita akan coba ukur masing-masing tegangan di area mainboardnya. Mana tahu nanti teman-teman mau mencari tegangan ya di bagian mainboardnya ini. Saya akan ukur masing-masing test pointnya. Oke, dalam posisi standby dulu ya, saya ukur. Di sini tegangan 12 volt. Ya, di sana terukur 11,9 ya. Di sini juga, sini satu jalur 12 volt di sini. Lalu di sini 3,3 volt di sini ya, 3,2. Dalam posisi standby ya. Lalu di sini tegangannya kosong. Di sini juga tegangannya kosong dalam posisi standby. Ya, jadi dalam posisi standby dia yang ada tegangan 12. Di sini. Lalu di kaki ini ya dikonversi jadi tegangan 5 volt di sini masuk. Ya. Lalu outputnya 3,3 volt. Di daerah sini tegangan belum masuk karena belum on ya. Jadi seperti itu aja. Sini tegangan 12 masuk kemari 5 volt dalam posisi standby. Sekarang saya akan nyalakan TV-nya. Kita akan ukur dalam posisi on ya. Dalam posisi on di sini 3,3 tadi 12. Biasanya kalau kena racun gini biasanya tegangannya agak ngedrop-ngedrop ini. Di sini 7 volt jadinya berubah. Turun tegangannya. Karena kurang stabil ya kalau racun nih. Lebih bagus saya anjurkan pasang drivernya aja ulang PWM-nya ya. Tidak saya anjurkan dengan racun-racun seperti ini kalau selagi masih ada spare part-nya. Lalu di sini tegangan 1,8 ya. Dalam posisi on. Lalu di sini posisi on 2,5 volt. Sini 3,3 volt. Ya, jadi itu aja, mana tahu teman-teman butuh tegangan ya dalam posisi standby maupun dalam posisi on. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.